Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Opi Kicau, channel yang menguak solusi dan informasi seputar burung kicauan. Oke sobat kicau, untuk video kali ini nggak sengaja saya lewat depan kios viral lagi nih teman-teman, yaitu kios Abadi Bird yang udah lama pernah saya liput waktu itu, dan udah beberapa bulan ini saya jarang berkunjung ke Abadi Bird lagi. Nah kebetulan sekarang hari Jumat teman-teman. Kebetulan sekarang hari Jumat, tentunya nggak serame hari libur ya teman-teman, nggak serame hari Sabtu atau Minggu. Tapi untuk bongkarannya, untuk burungnya di dalam, sepertinya bongkarannya ambiar teman-teman. Sepertinya stoknya banyak, karena tadi pagi saya lihat infonya itu bongkaran banyak sekali untuk bongkarannya hari ini. Oke, untuk lokasinya tetap nggak pindah-pindah, tetap masih di samping Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Oke teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut apa aja yang ada di dalam kios Abadi Bird untuk stok hari ini, hari Jumat teman-teman. Oke, kita langsung saja merapat ke lokasinya ya teman-teman. Di dalam mumpung lagi sepi, kita langsung merapat ke TKP. Oke. Oke, Om Nathan. Siap, Om. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Om. Untuk hari ini pengunjung nggak terlalu rame karena mungkin karena hari Jumat ya. Hari Jumat. Selesai sholat Jumat, Insya Allah penuh lagi nih tempat teman-teman. Karena nggak bisa dibandingin dengan hari Sabtu dan Minggu ya. Karena hari Jumat waktunya pendek, banyak yang mau sholat Jumat. Betul. Oke, Om Nathan, untuk bongkaran hari ini ambiar nggak nih? Tadi pagi pokoknya kalau nggak percaya lihat aja di live streamingnya Abadi Bird. Abadi Bird di semua cabang ambiar. Di semua cabang ambiar ya. Untuk di Abadi Bird Palmerah di sini boleh kita review ya sedikit tapi ya Om Nathan ya. Boleh, silakan. Nggak usah semuanya karena kalau kita tanya semuanya gini teman-teman. Jadi stok sebanyak ini dan bermacam-macam jenis dari kanan dan kiri penuh. Jadi nggak mungkin saya tanya satu persatu karena. Waktunya yang mepet untuk sholat Jumat teman-teman. Ya, kita coba tanya bagian tengah dulu ya Om Nathan ya. Ya Om. Kalau untuk harga udah ada ya labelnya ya. Ini sesuai ya. Sesuai Om. Untuk loper 95.000. Ini peleci mana nih Om Nathan? Madura nih? Om. Madura 35. Ya, nah. Ini peleci daerah saya ini. Ini ada perkutut lokal. Lokal 8.000. Perkutut lokal 8.000 teman-teman. Gimana enggak? Harga tengkulak banget itu. Makanya saya bilang untuk Abadi Bird itu harga tengkulak karena memang masih bisa dijual lagi teman-teman. Jadi masih bisa buat ngisi kios kalau harganya 8.000. Ini 8.000-an nih teman-teman. Stoknya perkutut lokal juga ambiar sampai sana. Untuk yang ini AF paut. Oh, ini AF. Ya, paut, Om. AF paut teman-teman harganya 135.000. 35.000 teman-teman. Kalau untuk kenarinya ini udah jaminan jantan enggak Om Nathan? Sortiran jantan pokoknya. Sortiran jantan jadi jangan jantan. Ragu lagi dan misalnya terbukti betina di sini garansi teman-teman. Ya, betul. Untuk ada apa ini? Perkutut Bangkok. Harga cuma segini nih teman-teman. Waduh. 45.000. Ada apa lagi nih? Ada puter. Puter ada terkukur. Dicampur ya Om Nathan ya. Harganya murah teman-teman. Sebutin satu Om Nathan. Oke, untuk puter 40.000. 40.000 puter. Kalau yang terkukur 17.000. Terkukur 17.000. Harganya. Ini cak koreng. Ya, cak koreng. Cucak koreng teman-teman. Ini cucak koreng penampakannya seperti ini nih teman-teman. Tuh. Harganya cuma segini nih. 35.000. Tuh. Ya buat beli nasi padang 2 bungkus belum dapat teman-teman. Belum. 35.000. Ada Sri Gunting Hitam. Terus stoknya udah menipis ya Om Nathan ya. Besok kita pulling lagi. Oke, besok pasti penuh lagi karena setiap hari pasti bongkaran. Betul. Harganya berapa untuk 80.000? 80.000 teman-teman Sri Gunting Hitamnya. Ini ada perkutut silver. Silver. 70.000 teman-teman perkutut silver, bagi yang suka koleksi perkutut silakan merapat. Terus ada cemani juga. Perkutut cemani 70.000 dan putih lurik 170.000.
Nah, kita beranjak ke sebelah karena di sini juga ada burung-burung kecilnya. Untuk perenjak atas berapa, Om Nathan? 17.000. 17.000 perenjak atas, teman-teman. Tuh. Perenjak atas lumayan stoknya masih banyak karena bongkarannya tadi sampai jam 10 ya, Om Nathan ya. Jadi masih banyak stoknya. Kemungkinan nanti diserbunya ini habis Jumatan, teman-teman. Betul, pasti ludes. Pasti ludes. Ini ada opior. Opior Jawa. Murah ini, murah ini. Ini. Opior Jawa berapa? 10.000. 10.000, teman-teman, opior Jawa. Kalian tinggal ngombyok sendiri, nyortir sendiri di sini jantan dan betinanya. Betul. Oke, di sini ada kutilang. Kutilang Jawa. Harga 8.000. 8.000, teman-teman. Kutilang Jawa. Kalau buat ngisi-ngisi kios masih bisa lah. Masih bisa. Perkutut lokal 8.000. Ini yang tadi stoknya di sana. Nah, ini ada kerucuk kebo ori Jatim. Kerucuk kebo ya? Ya. Ini ori Jatim nih, teman-teman. Terucuk sekarang lagi ambiar juga ini bongkarannya. Harganya, Om Nathan? Kalau yang mulus 25.000. Kalau yang bondol 20.000. Bondol 20.000, mulus 25.000. Oke. Ini ada sogon. Sogon hijau. Sogon sama apa nih? Jantung pisang. Pi jantung pisang. Ya. Pi jantung berapa, Om Nathan? Jantung pisang 30.000. Di jantung pisang 30, sogon hijauan 10.000, kalau yang trotol jantan 15.000. Nah, kalau ada trotolnya 15, kalau hijauannya 10.000. Betul. Untuk sogon, teman-teman. Ini kolibri merak ya, Om. Nah, ini kolibri yang merah itu ya? Ya, kolibri merak. Ya. Kolibri merak. Satu ya, doang ya? Ya, sisa satu. Om. Sisa satu. Ini jarang dapat nih biasanya nih, Om Nathan nih. Serindit nih. Serindit. Serindit harga berapa, Om Nathan? 50.000. 50.000, teman-teman, serindit. Buat masteran nih cakep nih. Oke, kita coba di bagian kotak aja ya, Om Nathan ya. Ya. Karena di sana lagi ramai. Di sini ada anis macan. Anis macan. Anis macan stoknya ada 2. Satu nih, full, Om. Oh iya, anis macannya banyak, teman-teman. Anis macan harga berapa, Om Nathan? 180.000. 180.000 anis macannya. Ada selendang biru juga. Selendang biru full. Oh, full juga nih stoknya nih, teman-teman. Ah, itu penampakan dekatnya ya. Oke. Untuk selendang birunya berapa, Om Nathan? 75.000. 75.000, teman-teman, untuk selendang birunya. Tuh, burungnya sehat-sehat semua tuh, mulus-mulus. Tuh banyak stoknya tuh selendang biru. Oke. Ini bagian burung-burung gede ada apa aja nih, Om Nathan nih? Tuh ada anis sisik, ada anis sisik. Burung-burung endemik ya, ini, teman-teman. Ada pelanduk topi hitam. Oh, ini yang pelanduk topi hitam. Betul, 25.000. 25.000, teman-teman. Pelanduk topi hitam. Ini juga. Ini pelanduk bukit. Wah, beda-beda atau jenis wambi ya. Wambi mini lokal. Ini yang disebut wambi mini lokal, teman-teman. Harga pelanduk 85.000. Bukit. Harga 85 ya? Ya. Oke. Perasaan kemarin saya dengar ada bongkaran cendet ambiar ya. Cendet, oh, full. Pentet maksudnya. Ya, pentet. Cendet. Jatim. Wah, nanti kita review. Ini burung apa nih? Ada pare-pare, jenggot mini, Om. Pare-pare dan jenggot mini, harganya sama? Beda, untuk jenggot mini 17.000, pare-pare 30.000. 17.000 dan 30.000, teman-teman. Oke. Wah, ini ada endemik NTT ini. NTT. Opior paru tebal. Waktu itu saya sempat nyariin burung ini, teman-teman. Akhirnya saya dapat di online. Di sini kosong terus karena sold out terus. Kalau untuk opior paru tebalnya berapa sekarang, Nathan? 80.000. 80.000, teman-teman. Stok ambiar nih ada 1, 2, 3, 4, 6 kotak, teman-teman, opior paru tebal. Tuh udah pada ngoceh-ngoceh tuh. Opior paru tebal. Burung endemik Nusa Tenggara Timur.
Kalau untuk opior jambulnya nggak ada ya? Kosong, lagi kosong. Nah, itu yang diburu sekarang tuh. Kemarin datang 3 ekor langsung ludes pokoknya. Ada Dora, apa ini? Rambatan Doraemon. Betul. Harga berapa, Madan? 85.000. 85.000. Ada rambatan paru merahnya nggak, Madan? Ada, rambatan paru merah ada, Om. Ah, ini rambatan paru merah nih, ya, teman-teman. Paru merahnya lebih mahal ya? 100.000. Rambatan paru merah 100.000. Terus ada mantenan ini juga. Mantenan gunung merah. Iya, ada mantenan gunung. Yang jantan ini yang mana, Om Nathan? Yang jantan warnanya merah, Om. Yang ini yang cerah ya? Itu jelas-jelas dua-duanya jantan. Oh. Itu yang satunya trotol. Itu masih muda yang ya. Itu? Paru merah. Rambatannya harga berapa? Mantenan. Mantenan. Yang jantan 80.000. Jantan 80.000, teman-teman. Ya, betina nih. Oh, kalau yang kuning betina ya? Betina. Harganya 70.000. Harganya 70.000 nih mantenan kuning, teman-teman. Ini ternyata betina. Sama Dodi, sama Dodi. Stoknya lumayan ada 4 ekoran. Ini kecil lucu warnanya nih, abu nih apa nih? Itu Tasia Jawa. Tasia Jawa. Tasia Jawa. Ya. Saya baru tahu jenis-jenis burung. Ini di sini nih teman-teman, di Abadi Bet, karena banyak burung yang enggak beredar di kios-kios, tapi ternyata di Abadi Bet ada. Burung-burung antik, burung-burung aneh antik, ada, endemik, pokoknya ada di sini. Coba kita ke pentet dulu nih. Oke, siap. Kemarin saya lihat ada bongkaran pentet banyak, teman-teman. Gak usah deket-deket kalau untuk ke pentet karena kondisinya masih hutan ya, jadi gerabakan pasti. Saya tadi mantau ada bongkaran murai banyak. Ada berapa ekor murainya yang tadi dibongkar? Tadi turun 20 ekoran. 20 ekoran. Untuk harga 360.000, teman-teman. Masih gambling semua. Untuk kondisinya ya gambling lah, harga segitu gambling. Kalian pinter-pinter milih aja, kalian pinter nyortir sendiri ke sini. Untuk kondisinya sehat semua, ekor lumayan panjang-panjang. Ada yang udah pakai ring tuh, teman-teman. Oke. Di sini bisa order via Shopee juga ya, Om Nathan ya? Bisa, Om. Bisa. Via Shopee kita bisa. Nama di Shopee-nya? Untuk Abadi Bet Palmera, ketik aja di Shopee-nya. Di Shopee Abadi Bet Palmera. Karena setiap cabang itu sesuai dengan cabangnya masing-masing namanya. Betul. Ya. Oke. Untuk bukanya di sini setiap hari, Om Nathan? Buka kita setiap hari, cuma hari Senin kita. Hari liburnya hari Senin, teman-teman. Ya. Jadi kalau hari Senin kalian harus kontak dulu. Kadang buka, kadang enggak soalnya. Jika ada dadakan bongkaran, Abadi Bet Palmera buka. Oke, kalau untuk hari-hari biasa, biasanya libur sih. Harus ada istirahatnya memang ya, Om Nathan ya. Betul, Om. Kita butuh healing. Oke. Untuk pembayarannya seperti ini, teman-teman. Jadi kalian milih apa yang burung apa yang kalian cocokin. Habis itu kalian bawa ke kasir menemui Om Yo. Gary nih. Ini bagian kasir. Jadi langsung seperti ini, teman-teman. Jadi bayarnya di sini, kalian bawa nota keluar ke sana. Habis itu baru burung baru bisa lolos keluar. Kalau enggak memberi nota pembelian enggak bisa lolos. Oke, ada burung. Ada kepodangnya juga nih, Om Nathan nih. Kepodang Bali, Mas. Kodang emas Bali harga berapa? 230. Saya waktu itu beli di daerah timur, teman-teman, Jakarta Timur ini 300-an. Di sini 230. Asli sih 70.000 ternyata, teman-teman. Oke. Memang di sini harganya spesial banget. Harga murah lah menurut saya. Oke, teman-teman, untuk review kali ini cukup sampai di sini dulu karena kondisi waktunya udah mepet sholat Jumat ya, teman-teman. Tadi nggak sengaja saya mampir ke sini dan
Untuk burungnya yang udah saya review itu masih sebagian teman-teman, masih banyak burung lain yang nggak bisa disebutin satu persatu. Oke, kemungkinan ini udah cukup membantu referensi untuk teman-teman jika mau mencari burung ombyokan atau burung-burung yang masih bahan. Kalian tinggal meluncur ke Abadi Bird Palmera yang letaknya di dekat pasar burung pasar Palmera Jakarta Barat. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicauan.